ngambil ini kok, terima kasih. Monggo, masih tersedia kursi untuk Anda. Mungkin untuk tamu undangan, kami persilakan untuk bisa segera masuk juga. Segera memasuki ruangan dari Societe. Thank you.
Ya, selamat malam dan selamat datang untuk seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah datang di sini di Taman Budaya Yogyakarta di Sosietet, karena malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia dalam satu rangkaiannya Biennale Jogja diakhiri untuk edisi yang ke-12 ini, yang diakhiri di hari ini tanggal 6 Januari 2014. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara malam penutupan seremonial Biennale Jogja ke-12. Dan Biennale Jogja ke-12 ekuator kedua ini adalah seri kedua dari proyek Biennale Ekuator yang diluncurkan oleh Yayasan Biennale Jakarta sejak tahun 2011 yang lalu. Dan proyek ini merupakan agenda jangka panjang yang dalam setiap penyelenggaraannya Biennale Jogja akan bekerjasama dengan satu negara atau satu kawasan dalam lintas ekuatorial sebagai rekanan. Dan proyek ini akan diakhiri masih panjang karena akan diakhiri pada tahun 2022 dengan konferensi kebudayaan se-Katulistiwa. Jadi boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk Biennale Jogja. Dan Biennale Ekuator ini mematok batasan geografis tertentu sebagai wilayah kerjanya, yakni kawasan yang terletak di antara 23,27 derajat lintang utara dan 23,27 derajat lintang selatan. Boleh coret-coret, silakan buka Google Map masing-masing. Dan pada 2011 yang lalu, Biennale Jogja Ekuator yang pertama telah sukses bekerjasama dengan India dengan mengambil tajuk Shadow Lines. Dan Biennale Jogja ke-12 untuk Ekuator kedua kali ini melibatkan 35 perupa dari Mesir, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman untuk berpameran, berkarya, dan berdialog dengan seniman dan kelompok-kelompok seni di Indonesia. Biennale ini digelar mulai tanggal 16 November 2013 hingga hari ini tanggal 6 Januari 2014 dan berlokasi di 5 tempat, di Jogja National Museum, di Sarang Art Space, London Art Foundation, On Fab Lab, dan juga Taman Budaya Yogyakarta tentu saja. Selain pameran utama akan ada juga yang namanya Parallel Event yang sudah berlangsung sejak tanggal 16 juga. Dan Parallel Event ini adalah ajang kompetisi penciptaan peristiwa seni rupa yang melibatkan beragam komunitas, dan juga ada program Festival Ekuator yang menjadi event publik dengan mengajak keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Baik, sebelumnya kita juga akan mengucapkan terima kasih karena Biennale Jogja 12 ini diselenggarakan oleh Yayasan Biennale Jakarta dan ada yang mendukung, dan sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung, terutama untuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, terima kasih. Untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terima kasih juga. Untuk sahabat Biennale Jogja, kawan sukarelawan Biennale Jogja, Jarum Foundation, Budi Institute, Jogja National Museum, Taman Budaya Yogyakarta, Universe in Universes, dan lain sebagainya. Dan penyelenggaraan Biennale ke-12 ini apa tadi? Secara resmi berpartner dengan Beirut di Beirut in Cairo, Sharjah Art Foundation, dan Maraya Art Center di Uni Emirat Arab, Art Gallery Saudi Arabia, London Art Foundation, Sarang Building, dan OFCA OFCA International. Dan kita akan menuju ke beberapa acara nanti untuk menjadi satu rangkaian dalam malam hari ini, yaitu adalah ini yang pertama kan ada yang namanya pengumuman dari Lomba Blog, karena kemarin penyelenggaraannya diampu ataupun dikuasai oleh Pak Farah Wardani. Jadi boleh kita panggilkan Pak Farah Wardani untuk mengumumkan Lomba Blog ini. Kami persilakan Pak Farah. Thank you.
Baik, sudah ada Mbak Farah Wardani di sini. Sebelumnya mungkin biar kita bisa lebih tahu lebih lanjut tentang apa itu lomba blog. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, kenapa yang dibeli adalah lomba blog? Karena sekarang sudah 2013-2014, sebenarnya blog mungkin enggak lebih populer sama yang namanya aplikasi Android. Kenapa enggak lombanya adalah lomba membuat aplikasi Android atau apa gitu, tapi bikinnya adalah lomba blog. Dan mungkin boleh tahu Mbak ini untuk kriteria-kriteria dari penilaian lomba blog ini apa aja ya Mbak, mungkin yang bisa jadi oh ini menang, oh ini orang ini tahu ngarep yang menangi atau biaya gitu. Tampilannya juga Mbak ya Mbak ya. Baik, monggo kalau begitu silakan untuk mengumumkan Mbak. Jadi kalau pemenangnya akhirnya kami dari sekian yang menyerahkan link blognya ke sekretariat Lomba Blogger Jogja itu, kami akhirnya hanya memilih satu pemenang. Itu karena ya kami menganggap dia yang terbaik dari sekian kriteria tadi dan di antara yang lain. Walaupun kami tetap memilih juga 10 besar untuk di-publish di webnya Biennale Jogja. Tapi yang satu pemenang ini namanya Mas Kurniadi Widodo. Kita ambil ya? Boleh, Mas Kurniadi Widodo. Mas Kurniadi Widodo boleh ikut sini sama saya. Iya. Hadir, ini Mas Kurniadi Widodo. Silakan Mas. Ini adalah Mas Kurniadi Widodo. Kenapa Mbak ini yang dipilih Mbak? Ada ya? Kurniadi Widodo dot blogspot.com atau? Bisa diliatin aja. Jadi kalau dari segi yang masalah nilai-nilai kualifikasi yang terbaik-terbaik secara katakanlah bahwa tulisannya dan juga kayak menyuguhkan perspektif yang ya unik ya, karena di sini juga Mas Wit ini nggak sekedar kayak textbook banget gitu, nggak sekedar hanya mengcopy oh ya Biennale Jogja seperti ini, tapi dia sangat ada banyak pertanyaan dalam dirinya tentang bagaimana menikmati Biennale itu sendiri, bagaimana menikmati seni gitu, dan kemudian lalu pendapat-pendapatnya tentang ya seni kontemporer sekarang dan juga isu-isu yang seperti yang sekarang di Biennale Jogja yang sekarang tentang isu Arab itu ada banyak banyak sudut pandang personal gitu. Dan terutama kita juga suka banget kemudian ada respon foto ya di sini tuh ada respon foto yang ini semuanya hitam putih. Lalu ya karya gimana dia dengan karya-karya itu. Jadi nggak sekedar foto narsis di depan karya, tapi ya kreatif aja. Oke, mungkin kalau dari Mbak Farah sendiri ada masukankah tentang ini? Mungkin apakah biar jadi lebih bagus gitu? Misalnya ada di situ ada link download Al-Quran apa-apa gitu biar lebih Arab aja. Udah cukup. Udah oke ya.
Dan kami merasa ini bisa, kalau emang ini bisa jadi contoh yang bagus untuk gimana seorang apresiator muda seni melihat Bienal dan kemudian ya membuat apa merespon dalam blognya sendiri gitu. Itu bisa jadi apa ya contoh. Oke. Okay. Ini adalah hasil karya dari Mas Kurnia di Indodo ya Mas ya tadi. Iya, yang ini. Nah, on meeting art dan sebagainya sih. Jadi silakan Anda bisa mengaksesnya di Mas, bisa jelasin dikit Mas motivasinya kenapa bikin seperti ini? Apakah karena isone gawe kaya ngene atau apa? Pakai mic, Mas. Monggo. Ya, makasih untuk kesempatannya. Sebenarnya sih blog ini, postingan ini aku bikin karena ketika aku tahu tentang informasi blog popping Bienal di Jogja itu, aku teringat sama pengalaman pertamaku datang ke Bienal Jogja itu tahun 2008, itu dari Bienal lagi tahun 2007. Dan sebenarnya waktu itu justru seperti yang bilang Bang Farah, aku dan teman-temanku datang itu justru hanya untuk berfoto-foto nasir, karena pada saat itu kita sama sekali nggak paham tentang seni gitu. Dan kemudian setelah beberapa tahun belakang, setelahnya sampai ke Bienal saat ini aku beberapa kali datang ke pameran dan pada akhirnya tetap ya seringkali nggak paham juga gitu sebenarnya ini ngomongin apa aja, sehingga akhirnya aku berusaha semacam retrospektif tentang pengalaman personalku dan foto-foto arsip pada saat itu dan aku bandingin dengan ya pengalamanku sekarang di Bienal yang sekarang lewat sini gitu. Oke, terima kasih dan boleh kita berfoto bersama dulu Mbak Farah dan juga Mas Kurniati. Foto dulu teman-teman. Di depan blognya boleh lho. Ini adalah pemenangnya dari lomba blog. Perlu salaman Mbak, salaman biar kelihatan. Bukan mukrim Mbak, mohon maaf. Ya Arab ya suasananya seperti itu. Sebut. Ya, terima kasih dan selamat Mas Kurniati dan juga Mbak Farah, matur nuwun. Boleh lewat sini. Monggo. Ya, itu tadi untuk dari lomba blog yang diadakan oleh Bienal Jogja ke-12. Lalu kita akan menuju ke yang namanya acara berikutnya. Karena kali ini di Bienal Jogja ke-12 ini juga membuka program magang penulisan. Dan dalam magang penulisan ini juga akan ada penghargaan yang akan khusus diberikan oleh Pak Mika Susanto kepada salah satu ataupun berapa nanti malam Pak Mika untuk berapa orang yang akan diberikan penghargaan. Jadi akan kita panggilkan langsung Bapak Mika, monggo. Dan dari peserta penulisan magang ini hasil karyanya bisa dilihat di newsletter ataupun di webnya dari Bienal Jogja. Boleh mungkin bisa diceritakan sedikit tentang ini Mas, magang penulisan ini Mas. Baik. Magang penulisan jurnal dan warna seni judulnya dia dan kelas ini, kami menyebutnya kelas itu terbuka semula terbuka untuk semua orang masyarakat. Tapi yang ternyata terpilih hanya 10 orang yang intensif sampai akhir. Karena kelas ini sudah dimulai sejak bulan Juli tahun kemarin sampai Desember yang lalu. Dan satu bulan, satu kali pertemuan, kemudian diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kelas itu yang dilakukan oleh para peserta sendiri maupun dengan saya selaku mentor. Itu penjelasan awalnya. Boleh. Lalu mungkin bersama-sama kawan-kawan saja. Baik. Kalau melihat banyak hasil yang sudah dicapai dan kemudian lihat sebagian kecil sudah masuk ke website Bienal Jogja,
karena mereka sendiri juga punya punya tugas untuk mencatat dan mendokumentasi berbagai kegiatan ini. Tujuan-tujuannya saya ingin mengatakan satu hal yang lain lagi adalah soal tujuan kelas ini, karena pada intinya kelas penulisan jawabannya dibutuhkan terus-terus setiap tahun bagi kota ini, kota Jogja terutama, karena begitu banyak event-event serupa sampai-sampai kita sendiri kewalahan mencatatnya. Bisa dibayangkan satu minggu saja di Jogja minimal 2 kali pameran. Artinya kalau 1 tahun berapa jumlahnya, dan kalau beberapa kali beberapa artis menyelenggarakan, tentu saja kita sudah sangat kewalahan. Di luar itu, jumlah seniman di Indonesia, di Jogja terutama, menurut database saya pribadi, ada 1000 orang, baik-baik yang meninggal maupun yang masih aktif. Artinya yang meninggal sendiri belum banyak dieksplorasi. Masih banyak data dan penelitian. Oleh sebab itu, kelas-kelas yang banyak ini amat sangat dibutuhkan untuk bisa menemukan para penulis seni rupa. Dan kalau dihitung-hitung, penulis itu lahirnya amat sangat lamban di Jogja, betul-betul. Jadi karena saya tidak tahu ada banyak alasan pasti atau ada banyak sebab mengapa begitu lamban, padahal di sini juga ada jurusan yang memungkinkan untuk melahirkan penulis. Jadi kalau misalnya saya hitung, saya tadi juga sempat menghitung-hitung, sejak Indonesia merdeka atau sebelum sedikit tahun 40-an gitu ditarik ke sekarang, umur negeri ini udah 68 tahun. Jumlah penulis nggak lebih dari itu. Saya pernah menghitung jumlah kurator yang aktif maupun yang sudah meninggal itu ada 50 orang. Artinya kebutuhan seorang seniman atau kebutuhan dunia seni rupa kita itu masih tidak sebanding dengan pencatatnya di luar wartawan dan penulis-penulis non-profesional itu sendiri. Sehingga kalau disimpulkan, misalnya 1 tahun saja kita harus mencatat, satu penulis harus membuat atau mencatat 15-20 rupa. Jadi bisa dibayangkan betapa kurangnya kita untuk mencatat itu. Satu tahun tanpa menambah tahun depannya seniman baru lagi. Jadi kalau ISI menerima 500 calon seniman, berarti penulisnya harus nambah lagi. Tapi nyataannya sangat kurang. Jadi ini saya kira fungsi ajang magang penulisan Indonesia. Ya, akhirnya saya harus menyebut satu orang saja, karena memang ada banyak hal yang dibicarakan lebih lanjut bersama panitia dan kemudian saya sendiri. Kami memutuskan untuk memberikan penghargaan terbaik kepada saudari PTK Yustina. Selain rajin, beliau juga silakan maju. Iya, calon wartawan. Iya. Calon penulis dan calon wartawan. Ya. Gak tahu nanti media mana yang melamarnya. Tapi sertifikatnya dari Bina Jogja bisa buat apply ke koran-koran itu. Tapi bisa bulan mungkin atau iya, mungkin lokal bulan nanti. Jadi selain kerajinan beliau, ya, juga karena ada satu sensibilitas penulisan kasus atau soal subjek yang ditulis adalah di dalam apa yang ditolongnya. Jadi itu salah satu penulisan yang menurut saya tidak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi menulis ini rupanya memang agak membutuhkan atau lebih membutuhkan sensibilitas detail, karena pada pandangan semacam itu kita akan menemukan esensi karya seni itu sendiri. Okay. Selamat hari kan. Ini ada penghargaan. Oh, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan tapi bukan dalam bentuk tulisan. Nanti kalau tulisan memang SMS saja tidak apa-apa. Nama saya adalah Mas Mbak. Oke, selamat malam.
sampai bisa dilanjutkan sejauh ini karena saya juga jauh dari Jakarta dan alhamdulillah diberi kesempatan dan bisa sampai selesai seperti ini. Terima kasih buat Pamika dan tutor-tutor wartawan yang lainnya dan terima kasih buat Diana. Terima kasih Mbak. Ya, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mbaknya, ya. Terima kasih Mbak. Matur nuwun. Iya. Semoga sukses. Bisa tahun, dua tahun lagi ikut Mbak. Boleh Mbak. Daftar lagi. Baik, dan seperti tahun sebelumnya, ya, di Winner Jogja ke-11 kemarin, juga memberikan yang namanya Lifetime Achievement. Dan untuk tahun ini, Biennale Jogja ke-12 juga akan memberikan Lifetime Achievement, penghargaan Lifetime Achievement. Dan untuk itu kami mohon Pak Eko Prawoto untuk berkenan hadir di atas panggung untuk menyampaikan Lifetime Achievement dari Biennale Jogja ke-12. Dipersilakan. Terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gusti Yudo, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, juga Rektor ISI Bu Ermi dan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat malam. Pada tahun ini pemberian penghargaan Seniman Lifetime Achievement Art Award memasuki putaran yang kelima. Ini tradisi baru yang dilakukan dalam rangka Final Jogja sejak 2005. Setiap kali berkait dengan pemberian ini, pengurus Yayasan Final Jogja bergumul untuk menjawab dua pertanyaan besar. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan bagi publik juga, yaitu siapa dan mengapa. Mengapa pemberian anugerah ini penting? Seniman dalam perjalanan karirnya seringkali digambarkan sebagai menapaki jalan sunyi. Pergumulan-pergumulan yang rinci dan personal tidaklah sepenuhnya dapat diungkap. Sekalipun demikian, orang memberikan pengakuan bahwa saat ini peran profetik banyak dilakukan oleh seniman. Sementara ada profesi lain yang tidak terlalu menonjol. Terlebih kala terjadi disorientasi dalam kehidupan manusia, manakala ada kabut tebal yang melingkupi perjalanan bangsa, seniman memberikan kesaksian yang dapat menjadi seluruh perenungan. Seni menjaga keterjagaan kemanusiaan kita. Apresiasi yang diterima sudah pasti ada dan cukup beragam bentuk serta intensitasnya. Komunikasi timbal balik antara seniman dan masyarakat merupakan komunikasi energi yang saling menghidupi, bagian dari ekosistem budaya, bahkan realitas yang lebih luas, yaitu ekosistem kehidupan. Good art give energy, begitu kata orang. Peran serta pencapaian panjang inilah yang ingin diberikan Anda. Dan diharapkan juga memberi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi yang lebih muda. Ada nilai keladanan seperti keteguhan hati, persisten, passion, konsistensi, dan sifat-sifat positif yang lainnya. Di samping tentunya kualitas artistik serta bobot wacana yang diperjuangkan. Semangat dan nilainya inilah yang ingin diberi tanda. Ada seorang seniman yang malam ini mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Art Award. Dia sudah sangat kenal. Tentu saya tidak akan memaparkan argumen kelayakan atas pemilihan seniman tersebut, khususnya dari aspek capaian beliau dalam aras estetik atau kualitas tekniknya. Pilihan artistik dan pandangan hidup bisa saja dilihat secara berbeda. Namun bagaimana keteguhan seseorang bertahan dan berjuang dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting
merupakan nilai yang universal. Kebenaran dan sikap nilai yang beliau hidupi dalam rentang panjang dapat disebutkan, saya cuplik atau quote dari pakar seni yaitu Pak Agus Burhan dalam katalog pameran beliau belum lama ini. Dalam seni lukis modern Indonesia hanya sedikit seniman yang bisa mempertahankan reputasi kreatifnya terus-menerus dengan mengikuti berbagai perubahan spirit zaman yang terjadi. Dari perjalanan waktu ke waktu, kreativitas akan haus jika seniman kemudian terjebak pada perspektifnya yang menunggu, apalagi jika ia menjadi romantis dalam pandangan seninya. Karya seninya kemudian menjadi pengulangan yang canggih dan semakin estetik, tetapi terlepas dari spirit zaman tempat yang menghidupi. Dari proses semacam itu, banyak pemberontak seni menjadi mapan. Setelah zaman dan masyarakat, pendukung seni menerima dan mendorongnya menjadi sebuah mitos baru. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat bagaimana setelah melewati kurun waktu yang lama, seorang seniman dapat bertahan dalam reputasi kreatifnya. Lebih jauh, tetapi yang tetap dipertahankan dalam keterlibatan itu adalah menyalakan kreativitas untuk melukis dan menjaga moral ideologi keseniannya supaya tidak terpiru oleh materi. Dia tidak memanfaatkan peluang melukis manis dan eksotis agar karyanya terserap oleh pasar dalam ruang sosial yang masih terbatas oleh belenggu stigma politik. Ia justru mempunyai kepekaan psikologis dan pengungkapan dalam membaca kondisi sosial di sekitarnya. Dan tentu penjelasan ini bisa banyak yang lain memikirkan. Untuk itu, dengan bahagia dan bangga, saya mewakili pengurus Yayasan Final Jogja menyampaikan nama seniman itu yang terhormat, Bapak Jokowi. Kami mohon Bapak Jokowi untuk berkenan hadir di depan untuk memberikan sepatah dua kata ataupun juga nanti akan menerima penghargaan Lifetime Achievement dari Biennale Jogja 12. Dan inilah penghargaan Lifetime Achievement dari Biennale Jogja 12 untuk satu orang maestro, Omar Senyum Dimadu dalam Pagi Joko. Terima kasih dan sekali lagi selamat. Terima kasih kepada Bu Yudo untuk telah berkenan berikan penghargaan. Bahagia malam ini saya, selama hidup saya juga baru sekali ini saya merasa bahagia mendapat kehormatan, mendapat apa namanya ini saya sendiri gak mudeng ya, awal atau apa kira-kira gitu. Kalah banyak. Saya sangat gembira dapat ini, mungkin memang secara saya ini belum pernah mendapat apapun sekecil dari MP, saya rasa belum pernah
cuma kemarin itu, tahun kemarin itu dapat kapal karu dari kabupaten dan juga dari DIY. Itu saya juga alhamdulillah sekali, jadi saya ini kok dilihat orang itu ya. Nah ini juga saya diperhatikan orang, jadi terima kasih sekali. Mungkin alhamdulillah saya nanti sampai rumah saya pikirkan aku aku mungkin nanti taruh mungkin ya banyak orang juga Pak Jokowi dapat BP. Ya, tapi saya gembira juga, tapi saya sangat-sangat menyesal ya melihat kesuksesan sukses memang sampai ke luar negeri internasional, cuma pentasnya final ke 2011 sama 2013 ini sangat tidak sukses. Selama 1,5 bulan ya saya keliling melihat pameran tak lega ke siang-siang akan berbeda. Ruangan pameran itu selalu kosong. Kenapa? Selalu kosong. Sehingga saya tadi bilang sama tamu, nanti Pak Peke katanya menerima penghargaan dari Binaro. Oh iya, jangan-jangan dah saya datang juga seperti dalam pameran itu. Ya, ya harus dibaca supaya supaya datang. Ya itu kritik saya ya, jadi perlu diperhatikan keakrapannya Binale itu ke seniman-seniman kita sendiri itu harus juga dilihat. Apa contoh 2009 itu juga betul-betul terasa saya merasa ya pesta seni itu ada, rasanya itu ada. Saya sendiri ikut gembira malam-malam juga masih gembira-gembira sama teman-teman macam patung, macam apa-apa di jalan kota ini. Senang, ada semangat. Kemarin itu kok gak hampir gak terkaparnya. Nah, yang kemarin Agus Suruhan tempat saya ngomong tentang pameran ini selama 10 tahun itu saja dia gak ngerti, cuma nantinya kemarin sama sekarang tidak masih 10 tahunnya akan begini terus dimakan ini seniman Indonesia bagaimana. Jadi saya sendiri sudah puluhan tahun melukis itu ini gak terasa. Maaf, saya ini betul-betul kritik untuk ini supaya ke depan itu jangan seperti kemarin dua kali inilah. Saya bujur-bujur tapi merasakan itu. Saya merasakan. Nah, kenapa saya dapat hadiah ini? Mungkin karena saya ini sudah pertama mungkin umur saya sudah panjang ya, kok sudah tua ya. Kedua mungkin saya ini sebenarnya nggak putus, saya melukis sejak tahun-tahun 55 sampai sekarang nggak pernah putus. Cuma diputus oleh dalam kam selama 8 tahun itu saja saya diputus. Tapi setelah keluar dari kam itu, kena blacklist atau di pelarangan selama 2 tahun lebih saya setelah keluar dari kamar itu juga. Tapi saya tetap menulis, meskipun saya jahit sampai 15 tahun saya jahit, saya tetap menulis. Kalau saya tidak menulis, nasib saya 89 itu tidak bisa ikut pameran ke Amerika itu. Apa? Ya itu sampai jadi apa protes rame karena saya lukis, gak putus lukis, cuma saya lapangan gak ada yang beli susu untuk anak saya sering putus, beli beras sering putus, sehingga saya nanam lombok, saya jual ke pasar, saya gantikan dengan beli beras. Itu pun saya masih lukis, dan kemarin saya lapangan dengan bangsa di Galeri Nasional bulan
Oktober kemarin. Oktober kemarin. Jadi saya nggak putus seluruh itu, cuma putus seluruh penguasa, bukan penguasa. Nah sekarang kenapa saya masih berkes itu? Sangat-sangat tidak penting melihat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, bumi hidup kita sendiri. Sangat tidak penting. Kenapa? Ya, inilah peninggalan warisan dari penguasa-penguasa Orde Baru sampai saat ini, sampai sekarang ini. Apa itu warisan itu? Adalah kapitalis asing masuk ke Indonesia, menghancurkan Indonesia, menghabiskan bumi Indonesia, tambang-tambang kita. Irian mau tanaman-tanaman sudah bocor semuanya. Negara Indonesia negara di sisa hati, tapi diperkosa sama berbeda-beda. Jangan tapi kita nanya nggak sadar kenapa? Kita nanya nggak sih kira-kira apa? Inilah hal yang selalu dihadirkan selalu masih kemudian bisnis kemarin saya dalam tergantung itu jaman-jaman tujuh papan. Tapi saya akan melukis ini masuknya kapitalisasi di Indonesia sejak kegagalan ini memperkosa bumi kita. Hancurkan ini, hancurkan asasi semua sama perusahaan kapitalis asing itu. Inilah saya yang sombong. Ya, saya bisa jadi pelukis sampai sekarang ini karena saya yang sombong. Ya, ya memang kalau seniman itu, memang seniman itu tak akan hancur dilindas, dihancurkan oleh kekuasaan apapun, masih tetap hidup, masih tetap berkarya. Ini yang saya jalani, terbukti sampai sekarang saya umur 77 saya masih mampu menggambar, saya sedang menggambar 3x6 meter mungkin untuk Mas Heri Permat akan menggambar kesanan ya. Terima kasih malam ini. Maaf saya sangat sombong. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Joko Mekin ya. Dan selamat sekali lagi atas penghargaannya Lifetime Achievement dari Biennale Jogja ke-12. Ya, baik kita akan melanjutkan acara berikutnya. Yaitu kita menuju ke yang namanya para lelaki dari Biennale Jogja ke-12. Kami mengundang Ditya Sarasi dan juga Pak Jarianto selaku dan untuk acara dari para lelaki dari Biennale Jogja ke-12 kami mengundang Ditya Sarasi dan juga Pak Jarianto selaku pengawal para lelaki dari Biennale Jogja ke-12. Ini adalah duet yang sering kita lihat sampai mana-mana. Semoga mereka berdua tidak cinlok. Oke, mungkin sih kalau boleh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang paralel event apa saja yang sudah berlangsung kemarin. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam pada para hadirin yang sudah datang. Terima kasih sudah datang. Saya akan menanya sedikit untuk paralel event ya. Kami memulai program ini di bulan Maret.
diikuti oleh sekitar 23 kelompok. Pada bulan Juli kami memaparkan lagi, kami ada seleksi, kemudian yang terpilih hanya sekitar 15. Sampai berjalannya bulan November, hanya ada 12 kelompok yang melaksanakan kegiatan pameran. Kemudian dari kita sudah memilih beberapa dua pemenang ya. Yang terlibat selama ini ada sekitar, kalau kita total ada sekitar 500 pemandara, satu kelompok terdiri dari sekitar 10 orang lebih. Dan itu mereka bergabung nggak cuma dari seniman aja, tapi mereka saling berkolaborasi dengan pihak-pihak lain karena mereka harus mengumpulkan beberapa beberapa arsip data untuk melaksanakan kegiatan yang temanya sudah kita beri sebelumnya. Gitu aja mas. Iya. Dan untuk pengadaan dari paralel event finali Jogja ke 12 ini mungkin bisa diumumkan dan yang kebetulan buat, kalau untuk mengumumkan kita dewan juri ya. Meminta dewan juri, perwakilan dewan juri Mas Wowo. Mas Wowo bisa wajib. Itu Fauzan. Iya Fauzi, Fauzan. Monggo Mas Wowo. Yang kebetulan hari ini di luar hujan jadi dingin pakai celana panjang. Pakai jaket beli juga. Dia punya kepayahan. Selain saya, dewan juri ada 4 orang lagi yaitu Bapak Bambang Kususmo, Mas Sendi Bidawan, Heru Prasetya, dan Ibu Mela Jarismana. Selama paralel event ini saya ada akses yang berapa kali dan ada kegiatan yang dibuat lebar. Jadi kemudian mereka menghukum saya untuk membaca teks panjang ini. Tapi kayaknya mungkin dari teks ini juga sebetulnya resisinya sudah diceritakan sedikit ya dengan sejak kapan dengan oleh media dan saya pikir ini nggak perlu saya baca banyak-banyak. Karena ini terlalu panjang dan akan membosankan sekali. Langsung saja saya akan ke Pak Rakyat yang mengumumkan pemenangnya. Yang lebih cepat aja. Ini kayaknya kalau acaranya juga agak gendeng, kurang ada suara musik atau apa-apa gitu. Masih demikian. Tokoh dewan juri mesti memutuskan pemenang terbaik perancangan peristiwa sendiri. Melalui perdebatan yang alam, akhirnya kami memilih dua pemenang terbaik yang kira-kira mampu memenuhi dimensi-dimensi penelitian yang atas. Di atas mana ya? Yang tidak saya katakan. Yang itu, pertama, pemenang pertama adalah dari komunitas Koni Buci. Ini perbanyakan atau semua bintang bintang yang saya atas. Ada lagi temannya mas, Dewian Raden Mangkod di Jember. Di PDW. Dua pemenang dari para event yang menerima hadiah sebesar masing-masing 15 juta rupiah. Sebelumnya untuk pemenang kedua dari komunitas TEX. Silakan ujung-ujungan ke atas panggung. Thank you.
series ini naik ke atas panggung, saya akan membacakan 8 kelompok paral event yang akan masuk di katalog paral event. Mulai dari Kitsomia, kemudian dari kelompok Kanaman Forum, Habitus dan Ainun, BK Axis, kelompok belajar 345, komunitas keadaan bicara, dan Makcik Project sebagai kelompok yang layak untuk hadir dalam posisi dan kelompok Minimal Jogja 2012 nomor 2 yang tak akan ditutupkan kelompok. Oke, okay, dan sekarang juga akan ada penyerahan penghargaan yang akan diterima oleh Mas Wawor. Jadi mungkin kebetulan ada masih silakan untuk naik juga ya, untuk ada di atas panggung. Pak Wawor juga akan mohon untuk akan hadir ya di atas panggung. Dan untuk bisa dapat juga apa sih? Nah, sebelah sini adalah dari kontribusi dan sebelah sana adalah dari merek. Iya, lanjut merek. Iya, kelihatan pisahnya antara merek dengan bicara tentang mobil. Selanjutnya adalah kenangan-kenangannya, nomor untuk kebenaran penyerangan dari Dewa Juri yang atas itu. Iya, iya, yang sebelah sana karek-kareknya. Jadi terima kasih kepada
muncul. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan dari proses kita dari awal, dari awalnya tidak punya uang sebesar pun sampai kita punya dana untuk mendanai kegiatan. Dan terima kasih kepada Aditya, kemudian Mas Fajar dan semua pihak di Bilal Jogja. Jadi kegiatan kami sebenarnya itu dimulai dari bulan 7, kami mulai melakukan riset bulan 9 membuat film sampai pada akhirnya eksekusi karya pada bulan Oktober sampai November. Jadi sampai-sampai saya lupa kalau saya lagi kerja tesis, jadi sangat panjangnya proses itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga dari Perex. Monggo, terima kasih untuk kembali ke tempat jika. Terima kasih untuk Ibu Mela, untuk Mas Bambang, juga Pak Heru. Terima kasih untuk Mas Woto ataupun Iyang. Mbak Ditya dan Mas Wajar, terima kasih juga. Dan nanti untuk masing-masing anggota akan mendapatkan kenang-kenangan juga dari Panitia Finali Jogja ke-12. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa ini merupakan proyek agenda jangka panjang dan dalam setiap penyelenggaraannya Biennale Jogja akan bekerja sama dengan satu negara atau satu kawasan dalam lintas ekuatorial sebagai rekanan. Nah, ini juga sebagai rangkaian dari Yayasan Biennale Yogyakarta tahun 2011 kemarin yang akan berlanjut di tahun yang akan datang. Jadi pada saat ini akan kita umumkan juga untuk negara yang akan sebagai kelanjutan dari Biennale Jogja yang ke-12 ini. Dan untuk menyampaikannya kami mohon Ibu Neni untuk berkenan menyampaikannya dan hadir ke depan. Monggo, kami persilahkan. Selamat malam, Gus Yudo. Selamat malam Bapak Dia Ketua, Susun Rau Ibu Beni, dan para tamu sekalian. Saya bangga sekali hari ini adalah hari yang saya tunggu, akhirnya saya bisa nafas lega tinggal besok Jawa Utara. Saya mengapresiasi peserta para event yang ini adalah program yang sangat sulit itu sejak awal ketika program ini diluncurkan pada Biennale yang lalu. Banyak sekali dugaan bahwa tidak akan ada yang sanggup melewati program ini karena ini benar-benar program yang harus diinisiasi sejak awal, tidak boleh dilakukan sendiri tetapi harus berkelompok. Lebih mudah seandainya itu dilakukan oleh kelompok yang memang sudah terjadi sebelumnya, tetapi lamaran boleh dilakukan secara pribadi tetapi wajib untuk kemudian membangun kelompoknya, sehingga bahwa di dalam bagiannya itu dinamika mempertahankan kelompok secara internal maupun dinamika di luar kelompok itu adalah bagian yang dinilai. Kemudian bahwa para event itu adalah sikap perlawanan dari Biennale sendiri karena Biennale adalah sebuah event yang sangat mahal, kuratornya dibiayai, mikir diragati, kemudian direktur artisnya juga mikir diragati. Tetapi pada saat yang bersamaan, Biennale membuat program paralel event yang sama sekali tidak dibiayai. Jadi di dalamnya, itu sebetulnya ada semacam gagasan bahwa Biennale ini terlahir organisator-organisator baru, direktur artistik yang baru,
kelompok-kelompok yang saling bertemu, karena selama ini setelah sosial media ada, itu kemudian kecenderungan untuk hanya bergaul lewat Facebook dan Twitter itu mengemuka, sehingga beberapa kali event itu adalah program yang memastikan bertemu secara fisik seperti itu. Pada tingkat yang 11 yang lalu, itu pendaftarannya 32, mereka dari satu persatu dan tersisa 10. Kalau yang sekarang itu terdaftar 28, kemudian mereka dari satu persatu sehingga tersisa 13 pada bulan November, tetapi kemudian pelaksanaan programnya itu hanya 12. Dan dua juaranya, yang satu adalah Colik Uji, adalah komunitas Makassar yang ada di Jogja sebagian besar, tidak semuanya ya, tetapi luar biasa daya tahan mereka, karena sebelumnya kalau saya ingat dari proposal mereka yang dipresentasikan, mereka hanya dalam ujung kegiatannya itu hanya akan membuat semacam workshop menulis lagu Noah dengan tulisan aksara bilang-bilang yang ada di Makassar. Aksara bilang-bilang itu adalah aksara yang untuk jadi bahan tulisan lagu itu. Nah, kemudian arsip-arsip lama dari museum daerah di Makassar itu juga kita pamerkan pada waktu itu, sehingga kita semua bisa menyaksikan sebagian dari nilai dari buku aslinya yang dibawa oleh komunitas Solid Uji. Jadi saya merasa sendiri pantas sekali untuk meletakkan Solid Uji di dalam posisi teratas pameran ini. Dan tidak gampang sebetulnya kita yang selama ini antipati dengan pemerintah, karena selama ini kita merasa bahwa pemerintah itu tidak pernah berada di pihak masyarakat, tetapi bahwa dorongan sepenuhnya bahwa seharusnya kita itu bersama-sama itu bekerja dengan pemerintah dan Joy Puji itu juga berhasil walaupun agak bersusah payah dan kerepotan itu membawa pemerintah daerah dari sana itu juga datang ke sini pada pembukaan. Dan tentu tidak mungkin bahwa arsip asli daerah seperti Selat Tenaga itu dibawa ke sini tanpa pemerintahnya. Sehingga itu juga satu hal lagi yang kemudian membuat Coy Puji itu mendapat penghargaannya. Itu satu hal di dalam para event. Dan semoga pada dua tahun yang lagi itu banyak tertantang kelompok-kelompok baru atau individu-individu lain yang berani membuat kelompok baru, sehingga tidak hanya muncul seniman-seniman individu, tetapi sangat-sangat baru muncul seperti tahun 70-an yang lalu. Kalau sekarang sebenarnya daya tahan untuk kemudian terkumpul berkelompok itu nyaris tidak ada lagi, karena seolah-olah ketika kita bergrup di Facebook atau seperti seolah-olah sebenarnya kita sudah bergaul, tapi saya rasa sebenarnya itu tidak benar sama sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Joko Poki yang sebetulnya saya sudah kenal beliau sejak saya kecil. Tidak berkurang sedikit pun kritisnya, dan itu betul-betul akan saya pegang baik-baik selama saya masih ditugaskan di yayasan ini, karena tentu saja kita berharap bahwa Final Jogja itu adalah sebuah event yang dimiliki oleh kota ini, sehingga memang sudah selayaknya bahwa event ini memang membuat kita semua bergembira. Saya mencatat itu dengan baik. Terima kasih Pak Joko. Semoga bebeknya itu emak digoreng. Jadi bersama-sama. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk mengantar beberapa program. Saya berterima kasih kepada Agung Husernika yang tidak hadir di sini. Saya juga berterima kasih kepada Sarah Rifki dari Mesir. Yang menjadi pembantu kurator untuk kemudian menyiapkan Final Jogja yang sangat susah payah dilakukan, karena ternyata tidak semudah bekerja sama dengan tetangga. Jadi banyak sekali kehilangan yang kami rasakan ketika kami harus bernegosiasi dengan Arab Saudi,
melakukan negosiasi dengan Mesir gitu. Dan mengapa lebih mudah bernegosiasi dengan Uni Emirat Arab, karena ternyata beberapa organisasi di Uni Emirat Arab itu dikelola oleh orang Eropa dan Amerika. Tetapi Saudi Arabia itu dan Mesir itu tidak demikian, sehingga proses negosiasinya juga tidak terlalu mudah. Dan tidak semua seniman yang sudah dibiayai pernyataan, sehingga kita hanya kehilangan tiket itu karena belinya dijanji dan sebagainya, sehingga itu luar biasa membuat kami semua apa lumayan sedih gitu ketika harus kehilangan uang tetapi senimannya tidak hadir. Itu kira-kira seperti itu. Dan kemarin waktu kita berpikir bahwa alangkah sulitnya ketika kita belajar berorganisasi kemudian berdiplomasi dengan negara lain, 5 negara langsung pada seri yang kedua ini, pada seri yang ketiga tahun 2015 nanti, kami memutuskan bahwa Binary Jogja yang akan datang hanya bekerja dengan 1 negara saja di Afrika. Meneliti Afrika itu sudah dilakukan sejak pada bulan Maret yang tahun lalu gitu, karena Afrika adalah negara yang cukup besar dan hampir sebagian besar badannya itu berada pada wilayah kerja Binary Jogja. Dan semakin banyak negara itu ketika kita bekerja dengan Google Map itu, jadi semakin banyak negara semakin masuk, itu negara-negara baru terpecah gitu, jadi bahkan pemimpinnya belum ada gitu. Jadi sekitar ada 70-an negara di Afrika. Kemudian kita tidak bisa memilih negara-negara yang di bagian atas karena itu relatif hampir sama kulturnya dengan negara-negara di Mediterranean, dan kemudian kebudayaan Islamnya juga masih ada, sehingga pada Biennale yang akan datang kita memilih negara yang sama sekali pengaruh Islamnya tidak banyak, atau kalau misalnya itu ada, itu adalah bagian dari bagaimana kebudayaan masyarakat itu dibangun. Pada tahun 2015 nanti Biennale Jogja akan mempertemukan Indonesia dengan Nigeria. Semoga itu adalah bagian penting supaya apa namanya refleksi kita itu tidak terus menerus kepada diri kita sendiri, tetapi memantul lewat jalan-jalan lain. Dengan cara seperti itu kita memaksa diri kita untuk berpikir hal yang berbeda, tidak berpikir tentang hal yang selalu sama, karena itu sebetulnya akan membuat kita lebih kritis untuk melihat kita dari jauh, tidak kemudian melihat kita selalu dari dekat, karena melihat dari dekat itu relatif sebetulnya kita bermain dalam kondisi nyaman kita terus menerus, sehingga kondisi-kondisi kritisnya tidak pernah kemudian bisa dibaca. Dengan saya menyampaikan negara partner Binary Jogja yang seri ketiga tahun 2015 nanti, saya ingin mengundang Gusti Yudo selaku Dinas Kebudayaan, di mana bahwa Binary Jogja sebagai internasional sebetulnya adalah event pemerintah yang kita ingin juga bahwa Yogyakarta ini juga dikenal sebagai dan memberi kontribusi kepada pemetaan seni rupa global. Monggo Gusti Yudo, saya aturi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami selaku badan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Biennale tahun 2013 berjalan lancar dan baik. Kemudian untuk tahun-tahun yang akan datang kami harapkan tadi sudah salah satunya di kritisi oleh Pak Pekek supaya nanti lebih hati-hati
dan juga lebih mantap, lebih bisa di apa di nikmati oleh masyarakat baik lokal maupun internasional. Dan kami harapkan kalau memang dari situasi Jakarta ini ada perdais, ada danais, ada undang-undang keistimewaan, sehingga perlu kiranya untuk bisa dikoordinasikan bersama supaya bisa melaksanakan tugas-tugas budaya ini dengan baik dan benar menurut aturan-aturan yang berlaku. Sehingga kami perlu event-event yang seperti ini dan banyak bisa melaksanakan dana-dana danais itu dengan baik, bisa terserap di masyarakat sehingga masyarakat juga akan bisa menikmati danais itu dengan baik dan benar. Dan perlu kiranya bahwa danais ini diberikan oleh pemerintah pusat tidak seperti di dua daerah baik Aceh maupun Papua, ini hanya 20 tahun kalau danais itu berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi pemerintah daerah di Sumatera Jakarta supaya bisa mengelola dengan baik dan tidak ada habisnya. Dan juga istimewanya lagi tidak ada patokan sampai berapa dana itu diberikan di Dinas Sumber Jakarta. Ini yang perlu kita renungkan bersama supaya nanti kita jangan nasar untuk melaksanakan perkembangan budaya ini supaya berjalan dengan baik, jangan salah sasaran dan jangan maton mubru-mubru apa yang harus dijauhkan itu, sehingga perlu adanya kualitas dan kuantitas budaya yang dilaksanakan di Yogyakarta ini kita angkat supaya bisa diterima oleh masyarakat lokal maupun internasional. Saya kira itu yang kami harapkan bagi khususnya bagi penduduk daerah Sumatera Jakarta. Dan pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga karena sudah berjalan dengan baik sehingga kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim final tahun 2013 kita menyatakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dani dan juga kepada Yuda yang telah malam hari ini secara resmi menutup gelaran dari Biennale Jogja ke-12. Dan tadi juga sudah ada beritahuan bahwa di Biennale Jogja berikutnya ada satu negara yang akan dilibatkan ya, yaitu adalah Nigeria. Baik. Dan berarti berakhir pula rangkaian acara dari Biennale Jogja ke-12. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung dari rangkaian Biennale Jogja ke-12. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sahabat Biennale Jogja, kawan sukarelawan Biennale Jogja, Jarum Foundation, Goethe Institute, Jogja National Museum, Taman Budaya Yogyakarta, Universities, dan lain-lain. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir di sini. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk Biennale Jogja ke-12. Dan baiklah, semoga kita bisa semakin mengapresiasi karya-karya seni rupa baik sebagai pembuat, penikmat maupun semoga bisa juga bisa menjadi berpartisipasi di Biennale Jogja berikutnya. Terima kasih dan kita akan ketemu di Biennale Jogja ke-13 2 tahun lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di Biennale Jogja 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.